seni dan budaya di masa yang akan datang, kami di Pemerintah Kabupaten Bandung tetap bersinergi dan terus mendorong upaya-upaya ini, karena kami yakini bahwa kesenian itu atau adat dan budaya itu tidak akan lekang oleh zaman, senantiasa ada inovasi-inovasi dan ada perubahan-perubahan baru, terlebih di era sekarang ini, era digitalisasi. Jadi menikmati seni pun, menikmati galatan budaya pun, kita ke arah digital. Oleh karena itu, pada malam hari ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung mendukung penuh dan apresiasi sekaligus terima kasih yang setinggi-tingginya, karena Bapak Kuku Doling sebagai salah seorang maestro di tingkat nasional sudah berkenan untuk melakukan atau menyajikan alunan aransemennya di tempat kami. Semoga kedepannya kerjasama ini dapat berlanjut dalam melahirkan inovasi-inovasi garapan baru, melahirkan talenta-talenta baru yang akan dapat mendorong dan membina anak-anak kami di Kabupaten Bandung. Sekali lagi terima kasih dan semoga ini dapat terus dikembangkan di masa akan datang. Dan terakhir, atas nama dan atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa, kami secara resmi membuka pelaksanaan aransemen atau pelaksanaan pentas bersama Orkes Keroncong Pesona Jiwa Jakarta dengan sangat seni Mario Plus Bandung. Semoga dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Kami hari dengan Om Santi, 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 Om.